Jajaran Ketua Umum Partai Politik meramaikan undian nomor urut peserta pemilu 2019. Hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang sempat menyapa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang juga hadir. Megawati juga sempat bertegur sapa dan berfoto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Tak jauh dari kursi Megawati hadir Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghadiri pengundian nomor urut partai peserta pemilu 2019. Partai Demokrat diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Komandan Satuan Tugas Bersama Pemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Agus mengatakan Partai Demokrat siap meningkatkan perolehan suara dari 10% pada pemilu lalu menjadi 15% di pemilu 2019. Ya, kita berharap bisa terjadi peningkatan yang signifikan, paling tidak 15%, lebih tinggi, lebih bagus lagi tentunya. Ya, itu semua adalah sebuah angka yang harus kita perjuangkan. Dan tentunya kami di sini beserta segenap kader Demokrat dimanapun berupaya untuk sukses 2019 dan tentunya membawa aspirasi rakyat untuk Indonesia. Pemilu 2019 yang telah mereka dapatkan memiliki makna yang khusus. Partai-partai politik menyatakan nomor urut parpol peserta pemilu 2019 yang mereka dapatkan memiliki makna khusus. Salah satunya adalah Partai Nasdem. Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate menyatakan nomor urut 5 yang mereka dapatkan bermakna agar partainya masuk 5 besar perolehan suara dalam pemilu 2019. Namun demikian, Joni menjelaskan bahwa Partai Nasdem memasang target perolehan suara di 3 besar. Nomor 5 nomor magis, mengingatkan kita Pancasila 5 dasar. Ya, Nasdem nomor urut 5 untuk restorasi Indonesia. Nomor 5, Nasdem itu harus berada di 5 besar. Nah, target kami menuju 3 besar. Partai Hanura yang mendapatkan nomor urut 13 memaknainya dengan suatu keberkahan dan keberhasilan. Ya, jadi 13 itu adalah angka keberuntungan kita karena itu merupakan huruf B. 1 dan 3 kalau didapatkan menjadi B. Dan B itu berkah. Bangkitan juga bangkit juga. Ya, lantas bagus, baik. Jadi, dan berhasil. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyelenggarakan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 terhadap 14 parpol yang lolos dari tahapan verifikasi faktual sebagai peserta pemilu 2019. Pengundian nomor urut parpol peserta pemilu 2019 dilakukan di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 18 Februari 2018. Terdapat dua mekanisme yang dilakukan dalam pengambilan nomor urut parpol. Mekanisme pertama, parpol mengambil nomor urut antrean sesuai urutan kehadiran partai politik. Kemudian, mereka akan mengambil nomor urut parpol dalam fishbowl sesuai nomor antrean tersebut. Berikut ini parpol peserta pemilu 2019 berdasarkan nomor urut. Nomor 1, PKB. Nomor urut 2, Partai Gerindra. Nomor urut 3, PDI Perjuangan. Nomor urut 4, Partai Golkar. Nomor urut 5, Partai Nasdem. Nomor urut 6, Partai Garuda. Nomor urut 7, Partai Berkarya. Nomor urut 8, PKS. Nomor urut 9, Perindo. Nomor urut 10, P3. Nomor urut 11, PSI. Nomor urut 12, PAN. Nomor urut 13, Partai Hanura. Dan nomor urut 14, Partai Demokrat. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, pasca dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2019, Partai Demokrat hari ini mengukuhkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama atau Kogasma untuk pemenangan pemilu 2019. Meski begitu, baik SBY maupun Agus enggan berkomentar perihal koalisi partai maupun kandidat presiden atau wakil presiden untuk pilpres nanti. Partai Demokrat hari ini mengukuhkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama atau Kogasma untuk pemenangan pemilu 2019 pasca dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2019. Pengukuhan ini sebagai tanda kesiapan Demokrat menyambut pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 mendatang.
Meski sudah siap mengawal dan menyukseskan pemilu 2019 sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama atau Kogasma, Agus Yudhoyono enggan berkomentar perihal koalisi partai maupun kandidat presiden dan wakil presiden untuk pilpres nanti. Tentu ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan segenap tenaga dan juga sepenuh hati, karena memiliki misi besar, yaitu untuk menyukseskan Demokrat, terutama di pemilu 2019, dan juga tentunya kita berharap pilkada serentak di tahun 2018 ini juga berhasil dan mencapai sejumlah kemenangan. Ini yang menjadi harapan besar dari pembentukan Kogasma, dan tentunya saya di sini bersama-sama dengan seluruh kader Demokrat yang lainnya, termasuk para simpatisan dan relawan yang sama-sama menginginkan kesuksesan di tahun 2019 mendatang, dan untuk itu saya juga mengajak semua untuk bekerja keras, berjuang. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam meresmikan berdirinya Komando Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat menyatakan Kogasma dibentuk untuk menyukseskan dan membantu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pada pemilu 2019. Partai Demokrat telah membentuk Kogasma 2019. Untuk apa Kogasma ini? Untuk menyukseskan perjuangan kita. Untuk membantu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat agar partai kita menang dalam pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, kepada Kogasma 2019, saya ucapkan selamat bertugas, laksanakan tugas dengan sebaik-baik. Kembali di prime time, pemirsa, Partai Demokrat menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono menjadi komandan pemenangan pemilu 2019. Ya, AHY masuk di dalam struktur partai dengan mengetuai Komando Tugas Bersama atau Kogasma pemilu 2019. Di tahun politik 2018 ini, Partai Demokrat sudah bersiap untuk memenangkan 171 pemilihan kepala daerah di pilkada di kabupaten serta provinsi. Berkaitan dengan hal itu, DPP Partai Demokrat akan mengukuhkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama untuk pemilu kada 2018 dan pemilu 2019. Diketahui AHY belum masuk struktur kepengurusan Partai Demokrat dan kini mengemban tugas sebagai Komando Tugas Bersama pemilu 2019. Ya, pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan berdirinya Komando Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat. SBY menyatakan Kogasma dibentuk untuk menyukseskan dan membantu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pada pemilu 2019. Demokrat telah membentuk Kogasma 2019. Untuk apa Kogasma ini? Untuk menyukseskan perjuangan kita. Untuk membantu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat agar partai kita menang dalam pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, kepada Kogasma 2019, saya ucapkan selamat bertugas, laksanakan tugas dengan sebaik-baik. Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menjadi kader Partai Demokrat meski sebelumnya sempat enggan disebut sebagai politikus dan kader Demokrat. Ya, meski belum masuk dalam struktur partai, dipastikan AHY akan melenggang, maksud kami, mendapatkan posisi yang tepat di Partai Demokrat. Yang merokok.
Hal itu sangat dimungkinkan karena AHY telah mengikuti Pilkada DKI Jakarta dan juga jalan untuk mendapatkan posisi itu semakin terbuka lebar seiring dengan momen Pilkada serentak 2018. AHY akhirnya didaulat menjadi Komando Satuan Tugas Bersama Pemenangan Pemilu Partai Demokrat yang resmi diemban pada hari ini. Saat ini AHY tengah disiapkan oleh Demokrat untuk menjadi pimpinan partai berlambang Mercy itu. Sinyal itu datang dari SBY yang di dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa regenerasi diperlukan. Bahkan SBY mencontohkan bagaimana pernah menjadi calon presiden termuda. Pasangan Joko Widodo Agus Harimurti Yudhoyono AHY diprediksi jauh mengungguli pasangan Prabowo Subianto Anies Baswedan. Hal tersebut terungkap dari hasil survei yang dirilis Indobarometer di Jakarta. Nama Jokowi AHY mendapatkan tingkat elektabilitas paling tinggi dari 11 nama lainnya jika dihadapkan dengan pasangan Prabowo Anies. Survei Indobarometer melakukan 11 variasi simulasi yakni Joko Widodo dipasangkan dengan 11 tokoh berbeda dan Prabowo selalu dipasangkan dengan Anies Baswedan. Dari 11 tokoh yang dipasangkan dengan Jokowi, tingkat elektabilitas Jokowi AHY tertinggi. Dan elektabilitas terendah bila Jokowi dipasangkan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Presiden Joko Widodo